쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 아웅 기버 Sahabat Indah, kalau tadi di sini ada aglonema-aglonema yang romosan atau betul. Mungkin bisa diumpamakan dengan harga-harga aglonema yang terjangkau. Lebih murah ya. Iya. Biasanya di bawah-bawah harga 300.000. Nah, kalau sekarang di sini masuk aglonema yang koleksi. Koleksi, betul, Minda. Tapi nggak kalah cantik dengan performanya. Iya. Oke, saya angkat ya, Bang ya. Iya, silakan. Oh, bismillah. Di sini ada aglonema Pancawati. Double head. Wow. Di harga berapa, Bang? 350. Oke. Ini Pancawati atau sering disebut dengan Sultan Brunei. Terus udah gitu, bisa dilihat lebih membulat, warna yang ditonjolkan pun ada yang golden, ada yang kemerahan. Iya, betul. Di harga 350.000. 350 tapi double head. Mm-mm. Jadi ada dua ya. Iya. Selanjutnya ada Cinta. Cinta. Cinta ini koleksi. Iya. Di harga berapa, Bang? Ini di harga 1.200.000. 1.200.000. Yang ditampilkan dia versi dengan ukuran indukan. Indukan. Dan sudah bawa anak. Oke, 1,2 juta. 1,2. Bang, biasa kan Cinta terlalu ngeretai banget ya? Iya. Ini enggak ya? Enggak. Tegap-tegap juga ya? Iya, padahal media tanamnya tanah. Media tanamnya ini tanah, oke. Okay. Tanah. Ini ada dua stoknya. Ada dua stoknya. Sama-sama di harga 1,2. 1,2, betul. Dan sama-sama bawa anakan. Bawa anakan. Oke, jenis koleksian Cinta dengan ukuran besar atau jumbo indukan. 1,2. Mm-mm. Dan selanjutnya ada LOD. Red of Diamond. Mm-mm. Yang ini yang lokalan. Ini yang lokalan. Mm-mm. Ini ukurannya, waduh. Gede-gede. Gede-gede. Roset lagi. Tuh. Lihat dengan aglonema yang sehat terlihat dari tajuknya yang lebih berdiri ya. Di harga berapa, Bang, mutasi gini? Ini di harga 325 aja. 325. Mm-mm. Dia sudah tanian lokal di harga 325 jenis aglonema Light of Diamond. LOD. Dikasih tangan lagi, ukurannya dia besar-besar. Besar-besar, betul. Mutasinya juga cantik-cantik. Mm-mm. Oke, 325 stoknya masih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 di sebelah sana. Oke, selanjutnya ada Tiara Merah. Tiara Merah. Saya udah induk ini, udah bawa caling satu. Kecil-kecil tapi bawa anak. Jadi ya, masih di jarumnya, masih di dalam kalau yang ini. Oh gitu, ini akarnya sampai atas tuh. Iya. Ini tanian lokal juga, Bang? Iya, ini lokalan, Mbak Indah. Ini lokalan ya? Mm-mm. Memang awalnya impor, tapi memang udah kita karantina di lama. Oh gitu, jadi rawatan ya? Rawatan, betul. Oke, kalau aglonema Tiara, mm-mm, dia yang ini indukan. Indukan. Yang ini calon indukan. Calon. Di harga berapa? 300.000 aja sama. Sama-sama 300.000. Sama-sama 300. Siapa tercepat bisa dapat yang bawa anakan. Mm-hmm, tapi kalau yang ini warna mutasinya lebih keluar. Lebih keluar, betul. Oke. Sama-sama di harga 300.000. 300.000. Saya taruh kembali. Mm-hmm. Dan disertai dengan pot yogap, Bang? Iya dong, pasti. Oke, pasti dong di harga 300.000 jenis aglonema koleksian Tiara. Tiara. Dan selanjutnya ada Kresna. Kresna. Mm-hmm. Berapa harga Kresna? Nah, kita varian ini, Mbak Indah. Varian? Mm-mm, harganya macam-macam. Oh gitu, mm-mm, tapi sama-sama varian Kresna? Iya, harganya beda-beda soalnya. Beda-beda, kalau yang saya pegang dulu deh. Ini di 5,5. 550.000 untuk Kresna yang satu ini.
Oke, dari jumlah daun ada 2, 4, 6, mau ke 7. Mm-hmm. Tingginya di harga 550. 750 dan selanjutnya? Yang ini di harga 1.250. 1.250. Roset. Heeh. Ada satu lagi? Ada nih yang udah konon. Ada yang konon? Iya. Kalau yang konon di harga berapa? Yang ini di harga 1.750. 1.750. Mm-hmm. Oke, saya sebutkan lagi dari harga 550. 750. 1.200. Yang ini 1.700. 1.700. Oke, tampilan yang diberikan juga berbeda ya, Bang? Berbeda pastinya. Kalau ini ada jumlah daunnya agak sedikit, yang ini agak sedikit banyak. Mm-mm. Yang ini selain banyak dia punya warna agak ke golden. Golden. Dan ditambah lagi yang di sana adalah sudah konon. Tertinggi. Tertinggi. Oke, selanjutnya? Ada Widuri Orange. Widuri Orange. Berapa Bang kulturan gini? Ini 850, Mina. Widuri Orange? Iya. Ini buat, aduh, kalau buat di koleksi, dia punya performa terbaik ya. Oke. Roset-roset. Stangnya pendek-pendek ya. Iya, stangnya pendek-pendek. Ini, aduh, gemesin. Bukan hanya dari performa aja, tapi dari warnanya pun dia menarik. Berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 ya? Oke, dengan ukuran-ukuran besar juga. Iya, sama. Kategori remaja. Ya. Sini ada Wi. Ada Widuri, jenis 3 jenis. Ini Widuri tulang merah. Widuri tulang merah. Kalau yang ini kan koleksinya yang lumayan agak besar. Iya, betul. Di harga berapa Widura? Ini 2,5. 2.500.000. Warna Widurahnya dapat banget ya, Bang. Merahnya tuh hidup banget pada tengah daunnya. Kalau ini Widuri putih. Widuri putih di harga ini 1.500 udah bawa anak. 1.500 bawa anakan. Anak udah daun 1. Daun 1. Stangnya juga pendek. Stang pendek. Dan susunannya rapi ya. Rapi banget dia. 1,5. Oke. Okay. Ada Widuri merah juga tadi yang sama sih, tinggalan 2 di sini. Ini yang harga? Itu harganya di 275 sama. 275. Ini walaupun 275, kategori terjangkau lah kalau untuk koleksi ya, Bang. Iya, dan roset-roset juga rata-rata Widuri roset, Mina. Aduh, bisa dilihat deh. Cakep banget kalau dari tajuknya. 275 ada 2. Jadi harga 275, 1,5 dan 5, di harga 2,5. Betul. Mbak Sinta. Sinta berapa nih Sinta? Sintanya di 2,5 Mbak Indah, udah bawa jarum. 2,5 sudah bawa jarum. Dilihat dengan ukuran besarnya, di harga 2,5 jenisnya Aglima Sinta. Sinta. Dilihat dari batiknya dan tengah dari batangnya. Merah banget merah ya. Merah betul. Oke. Berapa? 2,5. 2,5. Ini udah bawa jarum ya. Saya udah kemarin saya udah repotting, udah saya buat videonya biar nggak dibongkar-bongkar terus, Mbak Indah. Kalau dibongkar-bongkar terus lihat jadi stres anaknya, ya. Iya, makanya kita buatin videonya aja. Berapa anaknya? Anak ada 1, udah jarum, udah se ukuran telunjuk. Oh gitu. Oke, jadi cuma nunggu waktu aja ya. Iya, bentar lagi juga keluar dia. Tinggal keluar sebentar lagi bisa buat indukan. Indukan. 2,5 calon 2,5 indukan. Calon indukan. Mbak Catherine. Catherine ini 1,5 Mbak Indah. 1,5 yang kayak gini. Aduh, warnanya cantik di harga 1,5 jenisnya koleksian dengan ukuran besarnya seperti ini. Iya, pupus baru mulai keluar ya. Dan jarang yang enggak banyak yang jual Catherine. Iya. Oke, harga 1,5 untuk Catherine. Ada Mahaseti. Mahaseti Jumbo. Mahaseti Jumbo. Mm-mm. Untuk harga yang ditampilkan seperti ini harga berapa, di Bang? Di 900.000 Mbak Indah. 900.000? Nego dah, bisa. Boleh nego? Boleh dong. Oke. Ukurannya dia besar. Belum ada terah Mahadewi nggak? Belum kayaknya. Belum ya. Iya. Tapi kalau apa lenukan-lenukannya udah agak berotot ya. Iya. Udah gede banget size-nya. Gede banget. 900.000. Ribuan. Aglima Mahaseti. Mahaseti lokal. Selanjutnya ada Miss World. Miss World. Di harga berapa Bang Yofi? Ini di 300.000. 300.000. 300.000. Tampilan Miss World ini tanian lokal. Lokal. Dilihat dari daunnya yang nggak ada keritingnya. Tampilan warnanya juga agak beda kalau dia lokalan ya. Segar banget ya. Iya, 300.000. 300.000 aja. Gede gini ya, Bang? Iya. Calon indukan lagi. Calon indukan. Dan selanjutnya ada Susan. Berapa Mbak Susan yang gini? Ini di 750 Mbak Indah. Gede. Iya. Ini Sobat Indah ya, perlu saya umpamakan dengan ukuran tangan seperti ini di harga 750. 750. Jenis Aglima Susan. Susan. Dilihat kembali dari warna terah bagian atasnya. Dapat 7,5. Cuma satu. Satu aja. Satu aja. Selanjutnya ada Tos. Treasure of Siam. Treasure of Siam. Oke. Didominasi warnanya merah semua. Iya, betul. Di harga berapa, Kasian Bang? Kasian dia. Ini di harga 650.000 aja, Mbak Ina. 650.000. 650.
Ini ukurannya gede loh. Gede-gede. Ini harga 650, tapi dapetnya cakep-cakep banget. Iya. Ini sama kan ya? Sama ya? Aja. Oke, Red Toss atau kepanjangannya Treasure of Siam. Di harga 650. 650. Ini beda. Beda, ini Wulandari, mirip-mirip ya. Ini Wulandari. Iya, kadang-kadang mirip. Cuma kalau dari ketebalannya kayak versi Monrad sama Esmeralda. Nah, gitu. Dia daunnya juga lebih bulat ya. Oke, di harga berapa Bang seperti ini? Ini Wulandarinya kita di harga 650 Mina. Oh, sama-sama 650. Heeh, samain aja. Oke, sama-sama 650 tapi berbeda ID. Berbeda ID. Ini 6,5, ini 6,5, ini 6,5. 6,5. Beli ketiganya harganya cincay lagi lah. Cincay lagi. Ada Iren. Mbak Iren, berapa Iren? Ini Iren 750.000. 750.000. Oke, Iren harga 750.000. Irennya Iren merah loh ya. Iya. Oke, 750 jenis Agama Iren. Iren. Dan selanjutnya Eskada. Eskada. Iya. Bukan Kitty White ya? Bukan. Berapa Eskada? Eskada di 6.500. 6.500. Diputer aja boleh ya? Iya, silakan. Oke, diputer ya. Tadi kita ada anakannya. Anak-anakannya? Iya, tadi. Oh tadi? Yang di baby-babyan. Oh gitu ya? Iya. Ada ya yang di harga 2 juta berapa tadi ya? Dua jutaan. 2 jutaan. Mm-mm. Yang ini harganya 6 juta... 6,5. 6,5 juta. Eskada. Eskada. Permaisuri. Permaisuri? Nah. Ini permaisuri ini fenomenal nih. Banyak iya. Dengan katanya bidadari putih. Bidadari putih, betul. Tapi... mutasi, padahal sebetulnya beda ID. Cuma sama-sama bidadari tapi dengan versi bentuknya. Untuk permaisuri? Ini harganya 1 juta Mina. 1 juta rupiah? Oke. Udah jarang banget ID-nya. Udah jarang banget permaisuri? Iya. 1 juta? 1 juta rupiah. Mbak, SO? SO, iya ini SO. SO-nya mantep banget warnanya. Waduh. Berapa Bang? Ini udah bawa anak, ini di 1,3. Yang bawa anak 1,3? Iya. Yang saya pegang? Sejutaan. Oh gitu? Iya. Jadi ada harga dengan varian iya. Berbeda ya? Berbeda. Yang saya pegang ukurannya besar, orangnya semua 1 juta. 1 juta. Yang bawa anak kan 1,3? 1,3. Oke, tapi bawa anak? Bawa anak. Oke, yang mau 1 juta monggo, yang mau 1,3 juga boleh. Ini di 650-an. Lebih murah lagi ya. Iya. Tapi ukurannya juga agak beda. Agak beda, lebih kecil. 650. 650.000. Tahan Bang. Oke. Okay. Saya bandingkan ya. Ini harga 6,5, ini harga 1 juta. 1 juta. Jadi jangan salah, kok SO di sana harganya murah? Ternyata di sini ada ukuran yang ada berbeda. Ada ukuran berbeda pasti. Pasti. 6,5 dengan 1 juta. Iya. Tapi dominasi warnanya sudah orang semua. Selanjutnya. Wulandari induk tuh bawa caling. Wulandari induk bawa caling. Iya. Di harga berapa Bang Yofi? Ini di 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. Budenya ya. Oke, 1,2 jenis aglonema Wulandari. Lenukannya sudah beda, banyak lahir atau tumbuh di panen lokal. Betul. Oke, 1,2. 1,2 aja. Mona Lisa White. Mona Lisa White, tapi warnanya ngepink. Ngepink banget nih di Yoga 13. Harganya di 2.300.000. 2.300.000. Oke, daunnya kayak plastik ya Bang ya? Iya. 2.300.000 jenis aglonema Mona Lisa White. Tapi warnanya ngepink. Ngepink banget. Cuma punya satu, sisa satu aja. Iya, jarang loh Bang ngepink gini. Dan selanjutnya? The Moonlight. Moonlight. Untuk ukuran Moonlight kan tinggi nih Bang. Iya, gede banget ya. Gede banget. Harga berapa? 1,5. 1,5? 1,5 aja. 1,5 jenis aglonema Moonlight dengan ukuran gede banget. Gede, ya. Ini akarnya aja nih, iya. Sahabat ini bisa lihat ya. Di harga 1,5 jenis aglonema Moonlight. Kalau yang ini di harga 1 juta, Mbak. Itu 1 juta? Ini lebih rimbun lagi ya, Bang? Iya, ya? Tapi memang ukurannya lebih kecil. Iya. Tapi nggak kalah kok, 1 jutaan aja. Iya, 1 jutaan aja. Kalau buat indukan sih oke. Oke. Oke, 1 juta bungkus. 1 juta. Hanya satu? Hanya satu aja. Satu aja. Dan Lotus Delight? Lotus Delight. Ori. Di harga? Ini harganya di 2,5, Mbak Ina. 2,5? Oke, Lotus Delight ukurannya yang ini kategori termasuk yang paling besar? Paling besar. 2.500.000. Iya, ini potnya juga masih asli dari sana. Ini dari Bapak Greg kan? Iya. Iya, ini asli. Di daunnya gede-gede, Mbak Ina, kalau yang lokal itu. Betul. Daunnya lebih nembak. Selain dari daun yang lebar, dia punya warna pinknya juga lebih tebal. Lebih keluar, ya? Lebih tebal, betul. Lebih keluar, oke. Sama-sama harga 2,5. 2,5. Nego bisa. Masih boleh nego. Masih dong. Cincin aja ya, Bang. Iya. Apalagi kalau beli banyak ya, Bang. Iya.
Harganya nggak kayak harga Indomaret, mena. Oke, harga 2,5 Lotus Delight. Ada lagi? Kendedes. Kendedes? Mm-mm. Di harga berapa nih? Nih, kendedesnya di 1 juta. 1 juta? Mm-mm. Wih, gede loh. Gede. Ih, tajuknya tuh. Ini 1 juta, mm-mm, punya karakternya sudah memangkuk. Mangkuk banget ya. Merahnya dapat banget, mm-mm, di harga 1 juta. Betul. Akarnya tuh, bisa dilihat ya. Sudah sampai naik-naik. Sudah sampai naik-naik. Oke, harga 1 juta jenisnya Kendedes. Kendedes. Kualitas koleksi. Koleksi. RL. RL. Berapa RL? Ini di 4 juta. 4 juta? Mm-mm. Ini yang merah kan? Merah, ya? RL merah, betul. Ini Romantic Love, varian merah. Mm-mm. Dilihat lebih bermangkuk. Jumlah daunnya pun selain lebih banyak, dia mengkeliling. Mengkeliling, betul. Rosetnya. Okay. Di harga? Di 4 juta. 4 juta rupiah. Mm-mm. Akar juga sudah pada naik. Ini sebenarnya kalau mau dicacakan juga bisa ya, enak, ya. Iya, malah ini ada calon apa? Kalau mau dicacah bisa nih, daun pancing udah dapet 2. Sudah perluas ya. Iya. Ini harga 4 juta rupiah untuk jenis Aglima Romantic Love. Romantic Love. Ukurannya jumbo. Mm-mm. Dan selanjutnya ada Ayu Green. Green. Ini Ayu Green-nya mutasinya. Iya. Berdecak kagum ya, Bang. Untuk Ayu Green yang saya pegang lebih bermutasi. Mm-mm. Sementara yang Abang pegang agak sedikit kehijauan. Iya, cuma size-nya lebih besar. Lebih besar. Oke. Okay. Biasanya agak kecil tapi warnanya tuh lebih hidup ya, Bang? Mm-mm, betul. Kalau untuk harga? Harga di 1,5 aja samaan. Sama aja? Sama aja. Oke. Okay. Dari dua jenis Aglonema yang per potnya sama ID-nya, sama. Namun berbeda karakter. Mm-mm. Yang ini bermutasi tapi agak sedikit lebih kecil. Iya. Sedangkan yang ini agak kehijauan. Agak kehijauan. Tapi nggak beda jauh sih. Enggak. Cuma ukurannya besar banget. 1,5 juta. 1,5. Oke, ditaruh. Taruh lagi. Silakan dilihat kembali. Dengan susunan daun terbaik, jenis Aglima Ayu Green, 1,5. 1,5. Ada coconut. Coconut Delight. Delight. Indukan. Indukan 3. Banyak. 3. Harga berapa, Bang? Ini di 900 ribu. 900 ribu. 900 ribu. Coconut Delight, satu indukan, mm-hmm, besar, tiga indukan anakan, 900 ribu. 900 ribu. Oke. Okay. Ada Red Fire. Red Fire. Nah. Nah. Wih, jadulan. Jadulan. Tapi masih jadi inceran. Iya, jadi inceran. Berapa, Bang? Ini begini-begini, jarang ada. Kita di 750. 750? 750. Oke, okay, silakan untuk para sahabat indah, jenis Red Fire, barang lawasan, mm-hmm, atau jadulan di harga 750. 750 ribu. Gede ini. Gede size-nya. Dan ini kadonnya cepet beranak ya, Bang? Nggak tahu juga dah. Masalahnya belum pernah beranak di sini. Udah lama banget ini. Oke, harga tipot ya, Bang? Bisa jadi kayaknya. 7,5. Red Fire. Red Fire. Lemang. Lemang. Berapa? Lemangnya kita di harga 2.700.000 aja. 2.700.000. Ini kalau dari terah lemang bagian atasnya sudah terlihat ya, sahabat indah ya. Mm-mm. Tengah dari daunnya, tengah batang daunnya ya, mm-mm, dia warnanya merahnya pekat. Iya. Merah di permukaan daunnya juga udah mulai hidup. Mm-mm. Dan dilihat dari samping. Sangat mewah. Mewah banget ya, baru lemang ini. Baru lemang. Karena baru bengok dikit aja dibilang lemang. Bilang lemang, kalau ini benar-benar lemang. Benar-benar lemang ini mah. Ini 2,7. 2,7. Ada anakan nggak? Belum sih kayaknya mah. Belum ya? Nggak, sebenarnya kita, belum kita repotting. Oh gitu ya? Mm-mm. Oke, silakan untuk para sahabat indah, untuk yang mencari asli Legasi Mangkok, mm-mm, di harga 2,7. 2.700.000. Bukan hanya dari terah Legasi Mangkok, bukan Legasi Mangkoknya saja, tapi dapat warnanya juga. Warnanya naik. Juga cakep banget ya. Cakep banget. 2,7. 2,7 aja. Aja. Itu? Arini. Arini. Mm-mm. Arini barang rare item. Rare item. Di harga berapa nih? Dia di harga 1,8. 1,8. Heeh. Besar ya. Biasanya 2 juta nih ke atas. Iya, biasanya 2 juta. Biasa lebih loh. Biasa lebih. Ini sahabat Indah bisa lihat ya, jenisnya hari ini. Okay. Perform bar dari bagian warna, iya, belakang daunnya semuanya didominasi dengan merah. Batik ya, lebih khas lagi. Iya. Di harga 1,8 jenisnya koleksi hari ini. Hari ini. Cuma satu. Satu aja. Ya biasanya kalau yang rare-rare gitu jarang, jarang namanya. Mm-mm. Paulina. Ini? Iya. Ini? Iya, Paulina. Ini sama Paulina? Paulina juga, sama. Harganya gimana? Beda-beda. Kalau yang mutasi? Yang mutasi ini 2,5. Paulina mutasi harga 2,5. Tapi ada bagian defect di sebelah sini. Iya, sedikit. Daun bawah sih. Daun bawah ya? Dibuang, mm-mm, langsung ini lagi. Iya. Bagus lagi. 2,5 yang saya pegang. Kalau yang di sini? 2 juta. Yang ini 2 juta. Tuh. Kita lihatin ya. Ini 2,5, yang ini 2 juta.
Terus? Yang ini 2,5. Sama ini 2,5, iya benar. Oh gitu. Mm-mm. Tapi kalau ini kan besar. Bermutasi. Kalau ini besar. Bermutasi. Sama harga 25. Oke, okay. Sama-sama 2.500.000. Jadi ada dua harga antara iya. 2 juta sama 2,5. Iya, betul. Pilih aja yuk. Mm-mm. Dan selanjutnya ada Hugus. Aduh, gede banget ini ya. Gede. Aduh, lebarnya kasih tangan dong, Bang. Iya, tuh. Untuk lebar daunnya. Lebar daunnya ya. Terahnya juga merah banget. Merah banget, hugus merah ini. Hugus merah. Calon di harga dulu, berapa ini? Ini harga di 2 juta. 2 juta rupiah. Heeh. Mm-hmm. Oke. Hugus merah 2 juta. Size-nya tinggi. Size-nya gede banget. Mm-hmm. Kalau buat calon ini kan dia oke ya, Bang. Oke banget ini. Apalagi kalau diganti potnya lebih gede lagi ya. Iya, potnya gak lagi gak ada ini. Oke, jenisnya koleksi, harga 2 juta rupiah dengan karakter daun lebar. Selanjutnya Diana. Nah, yang kayak gini berapa? Ini di harga 5,5 aja, Mbak Ina. 5,5 atau 550? 550 ribu. Oke, kelas Diana 550. Lokal. Batiknya itu loh bagus iya. banget ya. Oke, soalnya Diana rada cengeng yang impor-impor biasanya. Iya. Kalau ini lokal kan? Lokal. 550. Boleh iya, kan? Iya. Jalur belakangnya ya. Jalur belakang bisa. Oke, okay, kalau di sini? Prakyudo. Udah jarang loh. Jarang. Berapa harganya? Ini harganya di 750 ribuan. Satuannya ya? Iya, per satu pot. Per satuan pot di harga 750 ribu. Kalau ini daunnya agak bulat. Ini agak ngeruncing dikit. Iya, dan dia ini lebih roset. Lebih roset? Daunnya. Ini juga sama gede. Sama ya? Sih ya, roset juga. Sama ya. Roset-roset soalnya. Ini bagus-bagus lah. Iya. 750 jenis Aprilia Prakyudo. Prakyudo. Dan untuk memang barangnya sendiri, untuk turun dari hybrid Thailandnya memang sudah jarang. Tidak ada. Udah gak ada kayaknya. Sudah gak ada. Mm-mm. 750 ribu rupiah. Prakyudo. Ada mungkin, namun jarang. Mm-mm. Terus, ujungnya? Ada Cochin Brown. Cochin Brown? Iya. Aduh. Cochin Brown. Di harga berapa? Ini di harga 850. 850. Mm-mm. Oke, jenis Cochin Brown di harga 850 didominasi semua bermutasi. Mm-mm. 8,5. Itu? Ini retregensi tadi udah? Udah ya. Mm-mm. Oke, boleh dilihatkan kembali? Boleh. Tadi di harga 275. 275? Mm-mm. Merahnya cakep ya. Iya. Siapa tahu ada di part pertama ya, Bang ya. Bisa. 275 dan selanjutnya ada Widya. Widya. Heeh. Kelas Widya yang bermangkuk. Iya. Harganya? Yang ini harganya di 4 juta. 4 juta. Mm-hmm. Yang ini di 3,5. Oke. Jadi harga 3,5 dengan harga 4 juta. 4 juta. Oke, diperhatikan. Kalau dari warnanya semuanya dominan di warna merah. Iya, betul. Dan untuk ukuran aja pun dia kategori calon indukan iya, semua. Iya, ini rosetan juga pohonnya. Rosetan semua. Oke, dan barangnya inceran terus ya, Bang? Iya, masih udah masih rame dah kalau Widya. Betul. 35 4 juta. 35 4 juta. Ini sama. Ada Dolores. Berapa Dolores? Dolores ini kita kena di 2,5. 2.500.000. Aglima Dolores. Dolores Greek hybrid ya. Oke, 2,5. Mm-mm. Ada Evita Mutasi. Evita Mutasi Golden. Evita Mutasi Golden. Di harga? Ini harga 2.250. 2.250. Evita. Evita Mutasi. Bermutasi. Mm-mm. Oke. Kalau ini Kunfa. Kunfa. Betul. Kunfa. Alhamdulillah. Mm-mm. Yang ditampilkan semuanya kualitasnya terbaik. Mm-mm. Susunan daunnya roset. Roset. Stangnya pendek. Stangnya pendek. Dan jumlah daunnya tuh dari kecil sampai besar masih utuh. Masih utuh. Di harga berapa? Ini 1.250. 1.250.000. Sangat mewah. Mm. Untuk Aglonema Kunfa. Kunfa. 1.250 ada 3 stoknya? Ada 3 aja. 1, 2, 3. Mm-mm. Semuanya sama ukurannya. Sama. Ini. Ruby Fanta. Ruby Fanta, iya aduh. Bedakan pohon jadi lupa. Di harga berapa, Bang? Ini Ruby Pantanya di 1,5 aja. 1.500.000. Oke, 1,5 jenis Ruby Fanta Ruby tapi warnanya mewahnya. Mewah banget. Beneran mewah. Mm-mm. Stangnya pendek. Stang pendek. 1,5. 1,5 aja. Dan hanya satu. Satu doang. Kalau buat indukan sih oke ya. Iya. Oke. Buat pajangan juga oke. Enak tuh, cakep dia warnanya. Itu? Gadis. Gadis? Iya. Kok gadis nih daunnya panjang-panjang ya, Bang? Iya. Tapi kultur dia gadis tapi, kultur. Tapi kalau sahabat Indah lihat ya. Nih, saya putar boleh ya. Iya. Ini dari susunan daun kecilnya, sedangnya, mm-mm. tengahnya sampai atasnya, dia seperti tangga. Mm-mm. Bukan hanya sisi kanannya saja, tapi dari sisi kirinya pun begitu. Kemarin di Ciputat sama di Semesko kita bawa ini. Oh, ini
Oke. Jadi ini adalah peserta lomba. Peserta ya? Lomba. Walaupun belum pernah naik juara, tapi seenggaknya pernah naik podium. Oke. Okay. Di harga berapa? Podium lomba. Ini di 650.000 aja. 650. Jenisnya gadis. Gadis. Harga 650 termasuk pamempot ini nggak? Nggak. Belum. Belum. Kalau sama potnya tambah 100 lagi. Jadi 750. Iya. Oke, untuk gadis dengan performa terbaik dari peserta kontes. 650 peserta pot harga 7,5. Oke. Ini ada apa, Bang? Sekar Kemuning. Sekar Kemuning. Iya. Berapa harganya? Sekar Kemuning ini kita di harga 500.000 aja, Mbak. 500.000. 500.000. Greget ya kalau ada pertanian lokal ya. 500-an aja. Oke, dari harga 550 jadi harga 500-an aja. Warnanya belang, di sini mutasi dan di sini bagian warna agak hijauan. Hijauan, betul. Oke, 500.000. 500.000. Ini ada Pink Beauty tadi udah di sana. Pink Beauty kalau sudah masuk dengan pot keramik lebih cantik ya. Jatuh. Boleh, Bang, diulang, Bang, kalau untuk Pink Beauty-nya aja berapa? Pink Beauty-nya aja kita tadi di harga tadi berapa ya? 275. 275 ya? 275. Oke. Tuh, berbeda ya. Beda. Ini pot hitam, yang ini pot yang sudah dikemas dengan keramik. Keramik. Lebih mewah loh. Iya. Pokoknya Aglo tuh ada seni-seninya, Mbak Ina. Ada seni-seninya ya. Oke, 275. Kalau yang seperti ini di harga 375? 375. Betul. Oke. Tapi kayaknya mesti ambil sendiri ya, Bang? Iya. Ngeri kalau dipackingin. Betul. Pecah. Pecah. Ini ada Jini. Jini? Iya. Kita dapat notanya Jini loh. Oh gitu. Katanya mutasi dari Aladdin. Oh gitu. Iya. Kalau saya bilang kayak mutasi dari LOD ya. Iya. Di harga berapa? Ini Jininya di 550. 550. Ada harga-harga spesial lagi? Udah kayaknya. Udah ya. Oke, 550 jenis Aglima Jini. Sisa besar. Dengan hybrid yang baru saya dengar. Tapi selain bentuknya unik, coraknya pun unik. Iya. 550. 550. Golden Love-nya. Golden Love. Harganya? Di 1.300.000. 1.300.000. Golden Love. Golden Love. Arah Cavalry. Wih. Oke, 1,3. 1,3 aja. Ada seksi? Seksi bag. Bag. Berapa seksi bag, Bang? Seksi bag-nya kita di 1,5. 1,5 juta. Jenisnya seksi bag. Seksi bag. Oke. Warna mutasi ya, Bang? Mutasi warnanya. Tingginya juga lumayan. 1,5. Dan di sampingnya ada Iren. Ada Iren, cuma lagi kurang sehat, Mina. Oh gitu, jangan ya. Jangan. Terus? Green Javana. Green Javana. Ini warnanya udah perpaduan mateng. Iya. Harga berapa, Bang? Ini di harga 600. 600 ribu? Nego, boleh. 600 ribu rupiah untuk Aglima Green Javana, harga by nego. Iya, by nego. Ada yang unik lagi. Apa tuh? Avocado. Avocado? Iya. Alpukat dong? Iya. Harga berapa, Bang? Ini avocadonya di 450 ribu. 450 ribu. Oke, besarnya seperti ini, coraknya unik, harganya 450 ribu. Namanya avocado. Avocado. Ini Reanita? Reanita Akasurya. Reanita Akasurya. Iya tuh. Ini dipegang dua, harganya sama apa? Beda, ini udah bawa anak dua. Ini tuh, jarumnya dua. Dua. Di harga berapa? Ini di 2,5 nego. Reanita Surya, 2,5 nego. Kalau yang di sini? Yang ini di 1,6. 1,6. Oke, jadi bedanya 900.000. Tapi bedanya bawa anakan dan tidak bawa. Dan tidak, dan juga lebih besar deh. Lebih besar. 1,6, 2,5. Betul. Ada harga, ada kualitas, ada kualitas, jumlah, dan size ya, Bang. Iya. Selanjutnya? Mahardika. Mahardika. Di harga berapa? Mahardikanya di 750.000 aja. 750.000. Oke, jenis Mahardika, 750.000. 750. Selanjutnya ada? Kita ada Susan Jumbo. Susan Jumbo. Di harga berapa, Bang? Ini di harga 1.300.000. 1.300.000. Oke. Ini Susan Jumbo, gede banget, di harga 1,3 juta. 1,3 aja. Oke. Dan ada lagi, aduh. Kita Cochin Sutra. Cochin Sutra? Iya. Warnanya, aduh. Cakep ya? Cakep banget. Udah rawatan lama banget nih. Rawatan lama banget. Di harga berapa, Bang, ini? Ini harganya 1 juta. 1 juta? Mm-mm. Cochin Sutra? Sutra. Harga 1 juta. 1 juta. Ada Cochin Cahaya ya, Bang? Ada. Kalau Cochin Cahaya lebih putih. Lebih putih ya? Mm-mm. Ini? Ini Sweet Nabila. Sweet Nabila? Mm-mm. Yang di awal... Ada anakannya. Ada ya? Iya. Harga berapa, Bang? Yang ini harganya 1 juta. Yang saya pegang sama? Sama aja.
Ini sejuta? Sejuta. Ini? Sama sejuta. Sama-sama satu juta? Sama-sama satu juta. Oke, karakternya bagus. Dia roset. Roset. Udah gitu, dia jumlah daunnya pun dia banyak. Iya. Sama-sama harga 1 juta. 1 juta. Jenis yang koleksi dan koleksi. Item. Selanjutnya ada? Ini Moonlight. Tinggalan Moonlight. Satu. Moonlight. Tinggal satu. Notanya? Moonlight lokal di 750.000. 750. Akarnya? Akarnya banyak. Ini seluruhnya semuanya akar. Akar. Ya, beda aja hilang. Oke, 750 jenis lima Moonlight dengan terah yang ditampilkan pun agak sedikit lebih kemerahan. Iya. Dan dipadukan betul. Dengan golden. Golden betul. 7,5. Ada Kanza. Kanza. Kanza berapa, Bang? Kanza di 950. 950. Mm-hmm. Yang ini yang lokal ya? Lokal. Oke. Ukurannya besar, calon indukan harganya 950.000 aja. Setelahnya permata atau amber, ini yang lokalan yang benar. Amber atau permata dengan versi tanian lokal. Tanian lokal. Di harga? Yang ini di 5,5 benar. 550. Oke. Kalau dilihat secara langsung sih beda karakter dari daun ya, Bang ya? Beda. Yang impor sama yang tanian lokal. Oke. Ini 550 tapi amber atau permata. Dan semakin warnanya keluar dan bentuknya semakin membulat tuh sama loh sama koleksi yang gue lihat di Oke, 550. 550.000 aja. Bang, ini yang dinamakan kebun aglonema kebun ya, Bang aglonema, ya. Kebun aglonema, betul. Ini karena banyak sekali dengan varian-varian aglonema. Ini ID-nya apa saja, Bang? Ini kita ada Dut Anja, ada Siam Aurora, dan ada juga Heng-Heng. Ada Heng-Heng. Butterfly. Oke. Okay. Ada jenis-jenis Calathea juga. Ada Anthuriumnya juga ada ya, Anthurium Bang ya. Ada Anthurium juga, ada Pink Princess juga ada. Pink Princess ada juga. Jadi termasuk lengkap, lengkap. Ya. Lengkap. Oke, kalau dari harga-harga Anthurium dulu Bang, berapa harganya? Anthurium kita by WA aja, Mbak Ina. By WA saja ya. Kalau untuk Heng-Heng? Heng-Hengnya kita di 35.000-an yang tunggal. 35.000 tunggalan. Kalau yang rumpun-rumpunan? Yang rumpun-rumpunannya yang gede-gede ini kita kena di 75. Oke, ini yang 75-an ya? 75-an. Ini 75. Gede-gede size-nya. Terus heng-heng yang tunggalan 35-an. Yang ini. Dan yang ini di 50.000-an. 50.000-an. Heeh, rumpun 2. Jadi dari 35, 50 sampai 75. 75, betul. Selanjutnya tadi ini Siam Aurora. Siam Aurora. Nah. Ini kelas aglonema lipstick yang yang apa paling banyak rimbun ya, Bang? Iya, betul. Dan kayak Jayanti ya, Bang? Iya. Mirip-mirip. Mirip dari warnanya. Kalau untuk harganya? 50.000-an. 50.000-an. Rumpunnya dia random ya, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 9, bahkan ada yang 10, samain aja harganya. Oh, samain aja. Samain 50.000-an ya. 50.000-an. Oke. Siam Aurora di harga 50.000 dan yang ada di sebelah sini agak merah-merah apa sih, Dut? Nah, ini ada Dut Anja. Dut Anja Mani. Dut Anja Mani. Di harga berapa, Bang? Ini untuk yang ini kita di 75. Yang itu 75.000-an. Oke, 75-an. 75-an. Dan yang terus rumpunan iya? Tapi kecil. Uh-uh. Nah, ini di 55.000. 55.000. Okay. Dan yang tunggalannya kita di 35, Mbak Indah. Yang tunggalannya 35. Iya, tapi gede size-nya. Oh iya, gede-gede tuh. Ya dan lokalan ya, Bang ya. Iya, emang lokal ini mah. Iya, berarti jadi harga 35. 35. Terus ada 55 sama 75. 75.000-an. Iya. Oke. Okay. Terus ada lagi Bang, kalau di sebelah sana itu? Itu tanian kita, Mbak Ina. Tanian ya? Jadi nanti kalau ada yang mau main-main bisa langsung lihat langsung ya Bang ya? Iya Bang, udah ada yang jadi Mahadewi. Oh, ada yang jadi Mahadewi. Iya. Dan harganya termasuk terjangkau iya, juga kan? Iya, terjangkau pastinya. Oke. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, dari belakang sampai depan semuanya kualitas-kualitas yang ditampilkan memang yang meroset. Meroset. Terus jumlah daunnya juga memang diperhatikan iya, ya. Iya, rimbun-rimbun pohonnya. Rimbun-rimbun. Dan lagi-lagi adalah perawat. Perawatan betul, Mbak Indah. Jadi jangan sampai kalau diterima sama konsumen kurang baik karena perawatannya memang kurang dari iya, sananya ya, betul, Bang ya. Betul, Mbak Indah. Oke, Bang Yofi. Iya, Mbak Indah. Ini banyak tadi kan sudah kita sebutkan harga-harganya yang mungkin di sini adalah penutupan. Penutupan. Atau rangkaian dari akhir acara. Ada yang mau disampaikan nggak? Untuk teman-teman ya, pokoknya usahakan. Kalau mau beli aglonema itu sama nursery yang udah amanah gitu dan hati-hati dengan penipuan, Mbak Indah. Karena nursery itu nggak pernah yang namanya menghubungi customer duluan biasanya. Dan biasanya tuh pelanggan yang menghubungi dari pihak nursery.
begitu. Itu biasanya banyak-banyak tuh sebenarnya di Facebook, Facebook ya. Di IG pun sering main kayak IG gitu. Sering, di IG ya. Di YouTube apa lagi? Kemarin saya banyak banget yang kayak gitu. Di YouTube itu di mananya? Di channel-channel YouTube ya, misalkan di vlog ya sama YouTuber. Nah, kadang ada WA masuk, "Om, kita order ini terus transfer uang sekian." Terus bilangnya saya transfer kelebihan gitu. Oh, itu minta jadi dikembaliin. Itu dari kayak konsumennya udah dua kali mainnya. Ya? Dari konsumennya. Dari ya? Konsumen. Oke. Okay. Jadi sekarang modusnya banyak mainnya. Banyak modusnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari apa yang saya sudah berikan dari informasi Nur Syari semuanya amanah. Amanah insya Allah. Jadi kalau untuk para sahabat Indah, kalau ada apa-apa, makanya saya selalu tekankan simpan bukti-bukti cek, bukti transfer, dan setiap penerimaan barang sebaiknya di unboxing terlebih dahulu. Betul. Itu adalah menjaga untuk para sahabat Indah agar tetap aman. Betul. Jadi ada apapun bisa ada kronologinya ya, Bang. Iya, betul, Maina. Oke, Bang Yopi. Iya, Maina. Ada lagi mau disampaikan? Kayaknya udah gitu aja. Gitu aja ya. Oke, untuk para sahabat Indah nanti akan kami update kembali untuk harga-harga terkini aglonema di tempatnya Bang Yopi dengan banyaknya aglonema-aglonema di kebun aglonema, yaitu Yopi Official yang akan dihadirkan mungkin dari channel YouTube atau juga dari Instagram. Atau juga dari TikTok. Betul. Oke, seperti biasa untuk alamat dan nomor telepon akan kami sampaikan pada kolom video dan deskripsi. Jadi untuk para sahabat Indah silakan cek lebih lanjutnya. Untuk para sahabat Indah, waktunya kami untuk undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan dan perlakuan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe, dan jangan lupa saksikan video-video kami terbaru di setiap Nur Syari yang selalu berbeda.